Kalau ada orang kacau anak saya, saya suruh blok. Tuan Kumpul Suri kata begitu. Ya. Yeah. Kongsikan persamaan, raikan perbezaan. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam sebuah lagi episod Pesan Kongsi. Sebelum kita teruskan bercerita tentang tajuk kita pada hari ini, seperti biasa, kita akan tuju-tuju kepada tweet-tweet Twitter yang terpilih. Setahun yang lalu, bersabar di rumah. Tahun ini katanya semoga dapat kita berbuka puasa bersama-sama lagi di tahun-tahun akan datang. Istimewanya pada hari ini, ciapan ataupun tweet yang saya bacakan ini datangnya daripada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang meletakkan caption berbuka puasa di hadapan di padang Majlis Perbandaran Kuantan MPK1. Dan Baginda sebenarnya bersama-sama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Al-Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Al-Musta'in Billah. Itu berlaku pada 11 Ramadan 1440 Hijriah. Namun begitu pada tahun ini, Tuan Kepermaisuri cuba mengimbas kembali kenangan itu, menyatakan, Baginda menyatakan bahawa tahun lepas dapatlah berbuka bersama rakyat, bersama-sama rakyat ya, di padang ataupun majlis-majlis yang lain. Tapi tahun ini buka berdua je lah, Baginda berdua di istana. Dan itu tidak menjejaskan langsung rasa cinta kepada rakyat semua untuk berkongsi kegembiraan mereka. Kita pun tahu kan betapa intim dan sweetnya couple diraja ni kan. Tengok, kalau boleh tengok ini yang terbaru, tweet daripada yang dihantar oleh ananda kepada tuanku berdua iaitu TPJ Tengku Puteri Jihan ya, social distancing, macam tu, duduk jauh-jauh, satu meter, satu meter gitu kan, sebagai contoh kepada kita rakyat Malaysia semua, kena jaga jarak tu kan. Dan saya nak kongsikan kepada anda satu pengalaman peribadi saya sewaktu menyaksikan sebuah program TV. Baginda Permaisuri menyediakan stew ayam. Hidangan stew ayam ni menjadi kegemaran kami seisi keluarga. Rupanya ramai rakyat Malaysia yang minat dengan air tangan atau permaisuri. Kalau hari ini pula, anda boleh saksikan perkongsian Baginda di IG Instagram Baginda ya, iaitu air tangan Tunku Azizah. Di mana pada awal-awal musim PKP yang itu, sewaktu COVID mula melanda negara, Baginda turut tidak menang tangan bersama-sama dengan para petugas istana untuk menyediakan hidangan-hidangan untuk para frontliners, Baginda sendiri yang masak. Jadi, dalam pada Baginda mesra-mesra begitu dengan anda kena berhati-hati kerana Baginda ini memang kuat bergurau ya. Dan sikap bergurau Baginda ini turut diwarisi oleh anak dia Baginda juga ya, seperti mana yang di-tweet oleh TPJ Tengku Puteri Jihan @JihanAbdullah27 kata Baginda, kalau ada orang kacau anak saya suruh blok. Tuan Kumpul Suri kata begitu. Ya, kita bergurau dengan rakyat kan. Jadi Alhamdulillah kita dikurniakan Agong dan Permaisuri yang sangat-sangat menyelami jiwa rakyat. Dan bagi pihak seluruh penerbitan AS Universal dan Stella Instagram, kami merafak sembah menunjuk kasih kepada Baginda Tuanku berdua. Terima kasih Tuanku. Buku ini asalnya dalam bahasa Inggeris tau. Tajuk ini ialah Life is an Open Secret, yang berasal daripada koleksi tulisan di dalam blog Zabrina sendiri dan diterbitkan pada tahun 2008. Apa yang menariknya tentang buku Hidup Bukan Rahsia ini ialah kata pengantar yang ditulis oleh Yvonne Ridley. Anda pernah dengar nama tu? Okay, saya kena cerita ya, sebab beliau adalah seorang individu yang sangat penting dalam dunia jurnalis. Pada tahun 2001, Yvonne masuk ke Afghanistan, okay? Dan beliau merupakan wartawan Inggeris, wartawan daripada England yang masuk ke Afghanistan untuk membuat liputan sebenarnya, tapi telah ditawan oleh tentera Taliban yang digembar-gemburkan
sebagai rejim yang paling sadis di muka bumi. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada Yvonne kerana sepanjang 2 tahun ditawan, di dalam tawanan itu beliau dilayan dengan sangat baik dan mesra oleh anggota tentera Taliban, dan perkara ini membuka mata beliau tentang wajah sebenar agama Islam. Ya, dan tanpa diduga, Yvonne 2 tahun berikutnya telah melafazkan syahadah. Alhamdulillah, pada hari ini beliau merupakan seorang aktivis yang giat memperjuangkan tentang image ataupun rasa hormat yang tinggi terhadap agama Islam. Apa yang saya nak petik pada hari ini ialah kisah daripada rahsia ke-18. Dia menggunakan perkataan rahsia. Rahsia ke-18 yang berjudul Hargai Perbezaan Kita. Zabrina pergi ke rumah adiknya yang telah menyediakan yogurt. Ada banyak pilihan yogurt di sini, iaitu macam coklat, puda, rasa jagung, ubi keladi, strawberry, cappuccino, kopi dan macam-macam lagi. Okey, dan adik dia tahu Zabrina suka makan. So dia kata, kalau nak makan, okey, dah ada standby kat atas meja. Jadi kakak dah boleh ambil lah, boleh rasa mana-mana yang disukai. Pemerhatian Zabrina setelah selesai merasai yogurt itu ialah betapa banyaknya rasa ataupun variasi rasa yang ada di dalam yogurt ini, dan begitulah juga betapa banyaknya perasaan yang wujud di dunia ini. Dan kita tidak boleh semudah-mudahnya ataupun simply-simply nak meremehkan pilihan yang ada di hadapan kita. Tak bolehlah kita nak kata, alah, benda ni pun tak tahu ke, nak kena tanya orang. Macam mana yang disebut dalam Twitter kita yang berikutnya ni, ya, daripada Aida at Ida ZMN, dia mengatakan, saying, alah, ni pun tak tahu ke, to the person who asked you question is kind of rude for me sometime. Jadi bila kita sampai pada satu tahap di mana orang meminta perhatian kita untuk bertanya tentang sesuatu, berikan sepenuh perhatian anda kepada mereka. Jangan semudah-mudahnya merendah-rendahkan orang yang mungkin kita rasa tidak sama level dengan kita. Mungkin level pengetahuan dia, tingkat pengetahuan dia tentang perkara lain itu lebih tinggi daripada kita. Dan itu yang mewujudkan warna dalam kehidupan. Ya? Alangkah hebatnya jika kita boleh menghargai perbezaan sesama kita. Dan bukankah sangat bagus kalau kita boleh lihat bahawa sebenarnya perbezaan ini yang menjadikan setiap individu itu unik dan istimewa. Yang menariknya, perkara-perkara ini telah disebut di dalam Al-Quran Karim sejak 1400 tahun yang lalu. Saya dapat petik satu ayat Quran yang dikongsikan di dalam ini oleh Zabrina sendiri, ya, dalam surah Al-Hujurat, surah 49, ya, ayat 13, menyebut Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, mafhum, ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dan bukan bermusuhan sesama kamu. Surah Al-Azim. Tengok, Allah Ta'ala dah clear, dah jelas sebutkan dalam Al-Quran, kita memang berbeza. Dan perbezaan itu yang menjadikan kita indah untuk saling berkongsi dan memanfaatkan kelebihan yang ada dalam antara satu sama lain. Sebelum kita tutup kisah kita pada hari ini, ya, tentang meraihkan perbezaan ini, saya nak bercerita kepada anda satu lagi tweet aktris yang disayangi semua yang pandai menjawab wataknya, iaitu Sharifah Amani, tentang Hari Guru. Ya. Belum terjawab rasanya untuk kita sendiri daripada saya, Instagram dan ANC Universal, untuk merakamkan ucapan Selamat Hari Guru buat seluruh para guru di Malaysia. Dan Amani berikan tweet ini buat ayah dan bondanya, Selamat Hari Guru to my most favourite teachers at Awang Putih and at Fatih B. Oh, Cikgu Fatih. Okay. Thank you for teaching me what life is all about. I love you both with all my heart. By far my biggest blessings, my parents. Syukur Alhamdulillah. Love. Alhamdulillah, kan kita seronok tengok keluarga harmoni ini, kan, Amani dan ayah dan bondanya. Dan mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik dalam tweetnya at Mazli turut memberikan ucapan Selamat Hari Guru buat seluruh para guru, yang menyebut kejayaan di kegemilangan dan kemanusiaan para insan hasil jerih payah batang tubuh insan pada guru yang tidak jemu mendidik, mengajar,
dan menitipkan dalam jiwa muridnya, mengira, membaca, menulis, dan mengendali makna menjadi seorang manusia. Penonton sekalian, teruskan bersama dengan pesan kongsi untuk episod-episod yang akan datang. Terima kasih di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.